Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Anggungan dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan kali ini kalian semua masih diberi kesehatan serta kelancaran dalam segala aktivitas. Oke kawan, kali ini saya berada di Kota Madiun dan kita akan coba mereview di Pasar Burung, tepatnya di Pasar Sriwijaya. Pasar ini berada di Kota Madiun dan kita akan coba mereview dan apa aja kira-kira yang dijual di pasar tersebut dan bagaimana aktivitas orang-orang di dalam pasar tersebut. Ikuti dan panjang terus di channel kami.
sobat, setelah kita keliling-keliling pasar, kita coba dulu untuk menikmati secangkir kopi biar fresh. Nanti kita keliling-keliling lagi. Ternyata di pasar ini banyak sekali kawan dijual burung-burung. Kemudian di samping burung juga ada hewan-hewan yang lainnya. Sobat Angkringan yang berada di seputaran Madiun tentunya sudah nggak asing lagi dengan pasar ini. Kali ini tepatnya hari Senin. Harusnya kita minggu kemarin kawan kesini. Jadi kalau hari Minggu itu pasar ini ramai banget, pengunjungnya banyak. Dan kita ke pasar ini sekarang sudah pukul 15.00, jadi sudah sore. Karena kesibukan kita tadi pagi, jadi kita sempatnya masih sore ini kita datang. Ternyata pasarnya sudah mulai banyak yang tutup pedagangnya. Nanti lain kali kita review lagi yang lebih seru. Oke? Ikuti terus perjalanan kamu. Kawan, demikian tadi perjalanan kita untuk Grebeg Pasar Burung Sriwijaya. Pasar burung yang berada di Kota Madiun. Kita sudah keliling-keliling di Pasar Sriwijaya. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video-video kami berikutnya. Dari Kota Madiun, saya Budi Susilajaya undur diri. Terima kasih perhatiannya, sampai jumpa pada video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.